Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 116 tahun 2024 di alun-alun Ide Dewa Agung Jambe Semarapura, Senin 20 Mei. Selaku inspektur upacara, penjabat atau PJ Bupati Klungkung, Inyoman Manjendrika. Upacara dihadiri Ide Dalem Semarapura, Forkopimda Kabupaten Klungkung dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pem Pemkab Klungkung. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Aristiadi yang dibacakan PJ Bupati Jendrika menyebutkan, lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan setiap tanggal 20 Mei. Kebangkitan Nasional adalah penanda lahirnya zaman baru, pencetus cara berpikir baru. Semangat Kebangkitan Nasional merumuskan kemerdekaan sebagai wahana memperjuangkan kedaulatan dan kemuliaan manusia. Lebih lanjut disebutkan hari ini di mana berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa, berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari sahabat yang lalu, kini dihadapkan. Dengan beragam tantangan dan peluang baru, kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban hari ini. Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner. Sejalan dengan itu, PJ Bupati Jendrika mengajak seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah Kabupaten Klungkung menjadikan momen Hari Kebangkitan Nasional untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini bagi kemajuan dan peningkatan perekonomian-perekonomian di Kabupaten Klungkung. Pihaknya melihat bahwa teknologi sekarang di sini adalah sebagai kunci penting keberhasilan suatu bangsa. Tentunya Kabupaten Klungkung dengan sumber daya alam yang berpotensi di bidang pariwisata dapat menjadikan momentum kebangkitan bangsa dengan kemajuan teknologi menjadikan destinasi tersebut menjadi sumber pendapatan bagi Kabupaten Klungkung untuk bisa maju, membangun, dan bangkit. Seharusnya kita isi dalam upaya membangkitkan ekonomi khususnya sesuatu pariwisata. Baik, lagi Kebangkitan nasional yang ke 116 ini menjadi Mari kita jadikan momen kita bersama khususnya di masyarakat di Kabupaten Klungkung dan seluruh jajaran Pemkab Klungkung tentunya dengan seluruh jajaran Perkopinda untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini bagi kemajuan dan uh, peningkatan perekonomian, perekonomian Kabupaten Klungkung. Kami melihat bahwa. Teknologi sekarang di sini adalah menjadi kunci penting keberhasilan suatu bangsa, tentunya Kabupaten Kelungkung, ya, dengan sumber daya alam yang berpotensi memiliki potensi di bidang pariwisata. Mari jadikan momentum kebangkitan bangsa dengan kemajuan teknologi ini, menjadikan destinasi wisata Kelungkung menjadi sumber pendapatan bagi Kabupaten Kelungkung untuk bisa maju, membangun, dan bangkit. Kumas Kelungkung melaporkan.